Umum PDIP sekaligus Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri turut mengomentari atas putusan DKPP membebas tugaskan Ketua KPU Hasyim Asyari gara-gara kasus Asusila. Megawati mengaku sedih atas perbuatan Hasyim tersebut. Demikian disampaikan Megawati dalam pidatonya di sekolah partai PDIP pada Jumat 5 Juli. Ketua Umum PDIP itu juga mengaku heran dengan tindakan Hasyim, sebab sebagai seorang pejabat seharusnya mengayomi. Aduh, Republik Indonesia, Pak, aku ngomong aja kalau tiap malam sama beliau, lucu deh, Pak, orangnya tuh ngomong, kayak apa, namanya sumur-sumur, kan buat-buatnya gitu, untuk menunjuk upaya Allah, orang supaya takut, ya KPK, kok KPK, salah. KPK iya, itu saya yang buat. Mana mungkin saya nggak tahu isi perutnya orang saya yang buat gitu loh. MK, saya yang buat, bukan sombong. Tanya dia siapa yang buat. Jadi ya saya tahu aturannya, harusnya bagaimana, tidak boleh dimanipulasi, bla bla. KPU, nah kemarin coba gile nggak? Ini saya ngomong gini kenapa? Karena saya warga bangsa, sedih saya melihat yang namanya pemerintahan Republik Indonesia. Nah, itu kan bagian, kok begitu ya? Sini saya, ada maksudnya mengayomi, memberikan tadi saya ngomong, mana? Masih terjajah oleh kemiskinan, ketidakadilan, dan berbagai pembelengguan atas hak-haknya untuk berpartisipasi dengan setara dalam seluruh proses politik, ekonomi, dan pembangunan kemajuan bangsa. Kayak nggak retoris, kan retoris banget toh, tapi itu sebenarnya nggak tekan, gitu ya.